Hola, aku Alif Malorka. Okey, sebelum-sebelum ni aku dah pernah review pelbagai jenis kelengkapan ataupun peripheral PC seperti keyboard, mouse dan juga headset. Tapi dalam video kali ni aku nak buat kelainan sikit sebab aku nak review sebuah gaming monitor daripada BenQ, iaitu modelnya adalah Zowie SL2546 yang didatangi dengan teknologi DIAC ataupun Dynamic Accuracy dan juga mempunyai refresh rate 240Hz. Kalau korang tahu apa lagi yang menarik mengenai dengan gaming monitor ini, jom tengok video ni. Gaming monitor Zowie SL2546 ini mempunyai saiz paparan skrin 24.5 inci Full HD dengan refresh rate 240Hz, di mana ia hampir 2 kali ganda lagi laju daripada monitor lain dalam kategori ini di pasaran. Untuk pengetahuan anda, jika anda ingin menggunakan refresh rate 240Hz yang ada pada monitor ini, BenQ menyarankan anda untuk menggunakan graphic card GTX 980 dan juga AMD 480 ke atas, dan juga menggunakan port HDMI 2.0 dan juga DisplayPort. Sebelum kita beralih dengan lebih detail lagi, jom kita tengok ciri-ciri yang ada pada luaran untuk monitor ini. Di bahagian stand pada monitor SL2546 ini terdapat satu lubang. Ianya dibuat bertujuan untuk kabel management dengan memasukkan kabel atau wayar supaya ianya tidak nampak serabut dan terbelit. Di bahagian sisi kiri pada monitor ini terdapat dua USB 3.0, headphone jack, microphone jack dan benda yang berwarna merah itu adalah headset stand. Anda perlu menekan switch merah tersebut jika anda ingin menggunakannya. Di bahagian bawah pada monitor ini terdapat input dan output seperti headphone jack, DVI port, dua HDMI port dan juga satu display port. Monitor ini juga hadir dengan F-Switch, sebuah panel yang membolehkan pengguna menukar jenis input dan profil warna tanpa perlu menekan butang-butang OSD di depan monitor. Ciri-ciri yang lain termasuklah panel shield yang diletakkan di sebelah kiri dan kanan monitor tersebut untuk membantu mengurangkan gangguan luaran dan memberi fokus kepada pemain terhadap permainan. Untuk memasang panel shield ini, anda perlu memasangkannya dengan skru dan panel shield ini boleh dilipat. Anda juga boleh melaraskan kedudukan monitor ini sama ada anda boleh meninggikannya dengan menolak ke atas, dan kalau anda ingin merendahkannya sedikit, anda boleh turunnya ke bawah dan boleh menolak ke kanan dan ke kiri, serta anda boleh menegakkan monitor ini untuk menjadikannya sebagai portrait. So, memang sangat menyenangkan. Gaming monitor Zowie SL2546 ini tidak dihadirkan dengan teknologi Nvidia G-Sync ataupun AMD FreeSync, tetapi didatangkan dengan teknologi baru yang khusus untuk jenama BenQ Zowie, iaitu DIAC ataupun dikenali sebagai Dynamic Accuracy. Teknologi DIAC ataupun Dynamic Accuracy ini dapat mengurangkan blur dan meningkatkan kualiti image. Dari situ korang boleh nampak enemy ataupun musuh korang dengan lebih jelas, dan korang boleh meningkatkan fokus untuk memenangkan perlawanan dalam permainan. Monitor ini mempunyai fungsi color vibrance di mana anda boleh melaraskan warna gambar sehingga 20 peringkat tanpa perlu calibrate. Fungsi ini sangat berguna pada gamer untuk menentukan warna imej permainan mengikut kesesuaian mata anda. Fungsi Black Equalizer adalah untuk mencerahkan kawasan-kawasan yang gelap dalam permainan, dan anda boleh melihat musuh-musuh anda yang bersembunyi tanpa perlu risau warna latar belakang permainan tersebut menjadi pudar. Sepanjang pengalaman aku menggunakan gaming monitor XL2546 ini, aku mendapati monitor ini sangatlah best bagi aku kerana mempunyai refresh rate 240Hz berbanding dengan gaming monitor lama aku yang hanya mencapai refresh rate 60Hz saja. So perbezaannya sangat-sangatlah ketara. Yang kedua yang membuatkan aku suka sangat dengan gaming monitor ini, gaming monitor ini mempunyai teknologi DIAC ataupun Dynamic Accuracy yang boleh mengurangkan blur dan meningkatkan kualiti image. So kat situ aku boleh nampak musuh ataupun enemy aku dalam permainan dengan lebih jelas. Yang ketiga menyebabkan aku suka dengan gaming monitor ini, ia mempunyai dua fungsi, iaitu color vibrance dan juga black equalizer yang mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting untuk gamer dalam membantu meningkatkan performance dan juga memberikan warna paparan yang lebih jelas. Dan yang paling terakhir sekali adalah F-Switch.
As Swiss sebenarnya dapat menjimatkan masa tanpa menekan button-button yang ada pada hadapan untuk monitor ini, dan korang boleh mengawal sepenuhnya menggunakan S-Wish. Alright guys, sampai di sini saja review aku mengenai dengan gaming monitor BenQ Zowie SL2546 ini, dan ini adalah review pertama aku mengenai dengan gaming monitor. Hope korang sukakan dengan video ini, dan jangan lupa klik button like, yang mana belum subscribe, subscribe, dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Adios, bye bye.